Pemirsa, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh melalui pos SAR Kutacane melakukan operasi pencarian terhadap satu orang hilang. Kasina, bocah 13 tahun warga Sukadame Kecamatan Lawe Sigala, diduga jatuh ke Sungai Alas dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia 400 meter dari lokasi tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banda Aceh memerintahkan Pos SAR Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencari satu orang korban tenggelam di Sungai Kali Alas. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan melusuri sungai tersebut. Korban diketahui bernama Kasina, umur 13 tahun, warga Desa Sukadamai, Kecamatan Lawe Sigalanggelang, Kabupaten Aceh Tenggara. Kronologi kejadian pada hari Selasa 23 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, korban pergi untuk menonton permainan bola voli. Hingga pukul 17.40 WIB, korban belum juga kembali ke rumah. Pada pukul 18.00 WIB, orang tua korban mencari korban yang tidak kembali ke rumah bersama masyarakat. Masyarakat menduga korban terjatuh di sungai tidak jauh dari lapangan voli. Pos SAR Kutacane bergerak ke lokasi pada pukul 14.12 WIB dengan membawa peralatan satu unit perahu karet dan alat SAR lainnya. Tim langsung melakukan penyisiran di sungai di tempat dicurigai korban hilang. Pencarian dilakukan hingga pukul 17.45 WIB. Hari kedua pencarian, baru korban ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat dalam keadaan meninggal dunia 400 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah tersebut diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Liputan Aceh TV.